What up guys, balik lagi sama gue Vincentius dengan temen-temen gue, Bangga gue Hius. Hari ini, malam ini lebih tepat, sekitar 12. Bakal ada lang guys, sama anak-anak gede yang ran Bandung. Terus gue kayaknya hari ini bakal nyobain hidup di sebelah Nancer Evolution 8. Tapi bukan sekedar Nancer Evolution. Dia udah 500 horsepower on wheel. Nanti kurang lebih sekitar 620 horsepower on wheel. Tegang guys, karena gue belum pernah nyobain duduk di horsepower yang segitu mobil ya. Ya langsung aja guys, kita jalan ya guys. Ya guys, jadi sekarang gue lagi menuju ke lokasi tempat kumpulnya, tikum ke titik kumpulnya sekarang ya. Udah mulai cukup kosong karena sekarang udah mulai jam 12 jam 12 subuh guys, gue jalan ya. Karena kita nyarinya kan tempat yang agak kosong juga kan, terus biar aman lah, kosong kan selalu baik kosong juga ya. Jadi tunggu aja videonya ya, nanti gua bakal kasih lihat juga gimana segala macamnya, powernya gimana, gua bakal kasih tahu rasanya. Gua sih curiga pasti jambak banget ya, karena gua denger dari temen gua ini 500 horsepower guys, 500 horsepower. Gila ya, itu horsepower itu dan on wheel, kebayang gak tuh, on wheel di all wheel drive, berarti kurang lebih sekitar 620 horsepower per engine berarti kurang lebih. Oke, jadi sekarang langsung aja, gue gak akan banyak ngomong lagi, gak akan banyak lama lagi, nanti langsung aja kita ke si dalam mobilnya, let's go. Oh iya guys, lupa sebelum kita masuk mobilnya, kita beauty shoot dulu as always. Tapi mohon maaf kalau bisa kualitasnya agak kurang karena ini gua vlog dadakan banget, gua nggak bawa gear apa segala macem. Jadi gua cuma benar-benar pure pakai HP doang. Ya. Jadi mohon dimaklum. Ya. Ya langsung aja kita ke beauty shootnya. Let's go.
gimana? Nih kita ini nih. Okay. Gimana? Gila. Kok yang nyetir gimana kok? Tenang. Wah, gila. Ini mobil paling kenceng ya. Gua cuma duduk doang nih. Gila, gemeter lagi. Gajian. Sekarang giliran lo ya. Lo coba ini. Coba. Ini Evo paling najis ini sumpah. Gak bohong gua. Gila, ini jempol lah. Ini 500 HP on wheel. Berarti kalau bisa ini kan all wheel drive ya. Berarti kurang lebih 600 horsepower. Bisa dilihat ya. Evo 8. Jadi boleh dilihat standar lah. Jadi kita coba di sini ya. Guys, bye-bye.